warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Mami Alicia Channel. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga selalu sehat, murah rezekinya, dan bahagia selalu. Terima kasih sudah mampir di channelnya aku. Yang baru mampir, terima kasih ya sudah berkenan hadir untuk menonton video aku sampai selesai. Happy for watching. Oke, aku lanjut ya. Gimana nih? Aku pertama kali untuk membuat budgeting untuk di bulan April ini ya. Untuk kalian, apakah sudah membuat budgeting untuk bulan April? Oke, maaf ya teman-teman, sebelumnya aku membuat budgeting bukan untuk ajang pamer atau ria ya. Teman-teman, aku hanya ingin share aja ke kalian kalau budgeting ini perlu banget untuk kita sebagai ibu rumah tangga untuk membuat budgeting pengeluaran kita agar tidak over budget pastinya. Gitu ya teman-teman. Oke, aku lanjut. Sebelumnya aku baca bismillah dulu ya. Bismillah. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Seperti biasa ya, sebelum gajian aku akan membuat budgeting untuk bulan April untuk memastikan tidak ada anggaran yang terlewatkan pastinya, tidak over budget ya bunda, dan sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana nih, sudah dekat ya bun kita bersama bulan Ramadan, masya Allah. Aku membuat budgeting ini sebelum bulan puasa. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan untuk menyambut bulan puasa Ramadan yang penuh berkah ini. Jangan lupa bersyukur ya, amin. Maaf ya bun sebelumnya, ini cover untuk budgeting aku hanya biasa saja karena aku orangnya bukan yang bisa untuk menggambar di buku ya, jadi ini ya begitulah. Dan ini ya, ini hasil budgeting aku di bulan Maret bulan lalu. Di sini semuanya aku detailkan yang sudah aku keluarkan dari mulai belanja bulanan, mingguan, terus jajan anak, terus untuk catatan hutang piutang. Semuanya aku catat biar enggak kelupaan. Biasanya aku suka kelupaan ya bun, jadi aku catat deh semuanya. Kalau bunda-bunda gimana nih, apakah kalian buat budgeting atau enggak, komen ya di bawah. Oke, lanjut. Dan ini aku buat sinking fundnya. Ini ada dana liburan, ada dana lebaran juga. Karena aku baru bulan lalu, jadi dana lebarannya segini aja dulu. Terus aku buat dana pernikahan dan naik haji. Kalau nggak salah itu ada juga dana kurban. Jadi nanti aku jelasin ya semuanya. Oke, lanjut. Ini adalah dompet pintarnya aku. Jadi selama aku membuat budgeting dan bersama dengan dompet pintar ini, alhamdulillah ya terkontrol untuk pengeluaran aku. Jadi di sini sudah jelas semuanya ya, ada untuk budget orang tua, SPP anak, terus galon dan gas, BBM, listrik, liburan, jajan atau jajan itu, dan laundry, terus belanja bulanan juga, belanja mingguan, semuanya aku simpan di sini. Jadi yang kosong itu memang aku nggak isi karena selebihnya itu aku transfer ya bun. Oke, dan ini belanja bulanannya itu sisa 70.000, dan mingguan kedua itu
17 ribuan, dan bulan ketiga sisa 70 ribu, dan bulan keempat itu 56. Untuk keperluan anak, susu dan diapers itu sisa 3 ribuan kalau nggak salah. Jadi anak aku yang bungsu itu susunya masih banyak ya untuk porsinya dia. Jadi sisanya sisa 2000 pas banget loh. Dan ini sisa budget yang aku lupa. Jadi aku simpan sendiri. Jadi pas akhir bulan aku hitung semuanya dan semuanya itu benar ya dengan catatan, dan aku simpan di dompet pintar. Dan ini bunda, alhamdulillah semuanya terkumpul 414.000, alhamdulillah. Jadi semua budget ini akan aku simpan, semoga saja aku bisa menyimpannya dan gak aku pakai. Karena biasalah ya, kalau udah melihat duit itu tetap deh dipakai. Oke, budget yang aku keluarkan sekitar 6.270 dan pengeluaran aku itu sekitar 5.900 dan sisanya 414.000. Jadi nggak over budget ya bulan Maret ini. Dan aku mau lanjut ke budgeting bulan April. Oke, sebelumnya itu aku ada buat challenge juga ya untuk diri aku sendiri. Jadi selama 1 bulan itu aku akan menabung sekitaran 3.250.000, dan ini aku nggak tahu untuk apa, tapi aku tetap tabung aja ya biar nggak over deh untuk budget aku. Dan ini aku ada nyimpan uang recehan. Biasanya untuk aku kasih-kasih ke orang-orang yang di jalan, atau biasanya untuk aku bayar parkiran. Oke, ini uang recehan yang bulan Maret kemarin. Itu aku simpan di sini, di recehan. Untuk yang sisa bulan Maret kemarin juga, yang 414.000 itu akan aku simpan dan gak akan aku pakai-pakai. Anggap aja itu uang mati ya, gak ada. Pokoknya gitu deh. Kalau seandainya aku mikir kalau ini, oh ini ada duit ini, ada duit itu, ada duit yang ini, aduh itu tetap kepakai dong dan gak bisa aku nabung. Karena selama beberapa bulan ini aku memang over budget ya. Aku gak bisa nyimpan, selalu aku keluarin, dan susah banget sih untuk menabung. Tapi kembali lagi dengan diri kita, dengan niat kita juga. Semoga niat yang positif itu akan menjadi lebih baik untuk diri kita. Dan begitulah ya budgeting aku untuk bulan Maret kemarin. Oke, ini lanjut untuk bulan April. Aku ada pesan kemarin itu Displanner Blocks. Bagus sih. Ini untuk aku yang gak bisa menggambar. Kalau kalian mau samaan dengan aku, nanti linknya aku simpan di description box. Dan ini dia Displanner Blocks.
Jadi di sini sudah lengkap ya untuk bulanannya, ada pemasukannya, ada pengeluaran juga, dan ini ada daily cash flow-nya. Jadi di sini semuanya tabel-tabelnya sudah lengkap, tinggal kalian isi aja. Oke, dan seperti biasa ya, ini akan aku isi dari pertama itu gaji suami untuk tanggal 2 bulan 4. Jadi ini aku buatnya sebelum bulan puasa. Di sini aku akan tulis untuk suami aku berpenghasilan karena dia itu kerjanya swasta ya, teknisi handphone. Jadi di sini pendapatannya itu penghasilannya per bulan sekitar 12 juta. Untuk istri aku sendiri itu aku sebagai IRT nggak berpenghasil, jadi di gajinya dari suami aja. Untuk pengeluaran tetapnya itu aku ada ikut arisan dan KPR rumah, dan aku menabung untuk sinking fund. Untuk arisan itu pengeluarannya 800.000, KPR-nya 1.650.000, terus sinking fund-nya 2.300.000. Lanjut pengeluaran tetap bulanannya itu untuk orang tua, belanja bulanan, belanja mingguan. Untuk orang tua itu aku budgetkan 1 juta dan belanja bulanannya itu sekitar 800.000. Belanja mingguannya 1 juta, aku bagi 1 minggunya itu 250.000. Lanjut untuk keperluan anak itu sekitar 500.000 ya, untuk susu dan diapersnya. Untuk jajan anak aku budgetkan 200.000, tapi ini di luar, maksudnya 200.000 itu gak cukup selama 1 bulan karena anak aku suka jajan dan gak bisa terkontrol kalau udah jajan. Kalau sudah sama papinya tetap deh harus keluar, tapi kalau sama aku mereka jajan itu tetap terkontrol. Untuk galon dan gas aku budgetkan 100.000. Untuk BBM bulan kemarin itu aku budgetkan 500 karena sering keluar jalan anak-anak, karena kalau udah papinya pulang kerja selalu deh ajakin jalan keliling kota Pontianak, dan itu aku budgetkan 600.000. Lanjut untuk hiburan atau jajan aku budgetkan sekitar 500.000 dan dana tidak terduga itu 150.000. Sedekahnya 1 bulan 370.000. Laundrynya 200.000 karena aku jarang ya laundry karena udah ada ART juga. WiFi di rumah itu 300.000. WiFi konter sekitar 400.000. Dan listrik aku budgetkan untuk bulan ini 900.000. Oke, dan ini saja sih pengeluaran aku untuk per bulannya. Oke, aku lanjut untuk mengisi di dompet pintarnya. Ini paling aku suka ya kalau udah mengisi dompet pintar. Jadi gak tebel lagi deh dompet yang biasa aku bawa sehari-hari. Jadi kalau ada keperluan tinggal ambil saja, jadi gak over budget ya bunda. Dan ini akan aku siapkan
budgetnya disesuaikan dengan yang sudah aku atur sebelumnya. Oke, untuk budgeting bulan April ini sampai di sini dulu ya. Aku lanjut nanti untuk bulan depannya, untuk April. Lanjut, aku akan mempersiapkan untuk belanja bulanan. Oke, terima kasih ya sudah menemani aktivitas aku untuk hari ini. Semoga teman-teman suka ya dan gak bosan menonton vlog aku ini. Teman-teman yang belum subscribe, aku minta dukungannya ya dari kalian. Tetap dukung aku dengan like, komen, dan subscribe supaya vlog aku ini berkembang dan maju. Terima kasih ya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.